cabe hijau, terus ini bumbu dapur seperti biasanya ada bawang merah, bawang putih, cabe rawit yang Indonesia itu ya, terus ada jahe, dan nggak ketinggalan ada pete guys, pete, dan aku suka banget. Terus di sini ada bawang, daun bawang, terus ada jagung, ada kepiting sama udang, ini udah aku goreng ya. Terus dan juga ada kerang, kerangnya udah aku rebus gitu sebentar tadi. Dan sekarang kita akan mulai memasak, oke? Oke guys, ini minyaknya udah panas. Kita mau masukin bumbunya ya. Tapi pertama jahenya dulu aku masukin. Kita tunggu sebentar. Terus semua dimasukin bareng. Ini cabenya asli dari Indonesia itu. Dan ini pedesnya luar biasa. Kita tunggu sampai layu. Juga kita masukin semuanya, semua bahan kita masukin. Jagungnya juga kita masukin. Habis itu kita masukin ini kaldu ayam. Soalnya kurang nih. Kita tambahin lagi, ini masih ada, kita tambahin semuanya. Udah, kita tambahin bumbu. Ini saus tiram, kita tambahin sedikit. Kira-kira 2 sendok makan ya guys. Sedikit satu sendok, setengah sendok, setengah sendok masuk. Kalau sambal biar tambah pedas lagi.
Yang selanjutnya cabe, terus daun bawang sama petai juga. Wow, semuanya. Mantap pastinya. Satu wajan gede, guys. Enak gitu. Oke, kayak gini aja dulu.